Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun teman-teman berada tentunya ya. Terkhususnya untuk sahabat Selvita, kali ini aku akan melanjutkan lagi video reaction untuk Selvie Yamalida tentunya, karena ada yang terbaru yaitu single kedua dari Selvie Yamalida yang baru saja publish gitu kan. Nah, ini single keduanya yang berjudul Tak Pantas, ciptaan dari Adibal. Wow, ini gimana, penasaran? Langsung aja kita putar videonya, kita dengerin bareng-bareng, kita nonton bareng-bareng. Tapi untuk lebih jelasnya langsung aja kita nanti ke 3D Entertainment Channel, karena di sini porsi aku hanya sebatas reaction. Jadi pasti nanti gambar videonya aku blur, suaranya aku kecilkan juga. Langsung aja ya, aku buat video reactionnya untuk Cepi. Ini sebagai bentuk support kita ya untuk Selvie Yamalida, dan men-share link asli videonya ke semua media sosial yang kita punya. Oke, Tak Pantas, Selvie Yamalida. Kemarin pas bikin video klipnya itu, kita ngintip-ngintip ya di Instagram ya, banyak banget yang bertebaran. Aduh, cantik banget Cepi, warna rambutnya, suka banget aku ngeliatnya. Oke. Cintamu palsu. Ini sebuah pengkhianatan ini ya. Marah Cepinya. Aktingnya marah nih si cantik. Betul sekali. Masya Allah, aku suka semuanya, wardrobe-nya, make up-nya, hairdo-nya, semuanya. Cepi tambah cantik, Cepi tambah cantik banget. Masya Allah, baju biru ini, biru dongker yang navy tadi. Liriknya aduh, Cepi cantik sama Cepi. Sosok yang sangat apa ya, marah banget gitu kan ya di lagu ini gitu kan, karena dikhianati gitu kan, kau tak pantas, dengan balutan dangdut klasiknya luar biasa. Ini dangdut klasiknya tuh kental sekali di lagu ini, tak pantas. Konsepnya luar biasa ini ya, di indoor outdoor. Fotogenik banget sih Cepi ini, cantik banget, luar biasa.
cengkoknya bertaburan di mana-mana. Gitu tuh gayanya, cantik banget deh, heran. Masya Allah, itu udah selesai? Oke, sudah selesai ya. Itu tadi selfie ya Malida dengan single keduanya yang terbaru, yaitu Tak Pantas. Ini ada di official music videonya di 3D Entertainment Channel. Jangan lupa kita bantu up terus hingga masuk di kolom trending ya teman-teman ya. Jangan lupa, dan caranya adalah jangan lupa di like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kita punya gitu kan. Link asli dari videonya gitu. Jadi di situ juga kita saling komen, berbalas komen kan, malah saling mengenal gitu kan. Semua kita balesin komen. Komennya satu-satu yang rajin, lalu birukan semua tombol like-nya gitu kan, bersatu padu kita teguh gitu kan, untuk membuat lagunya Cepi yang terbaru ini, single keduanya yaitu Tak Pantas, menjadi trending dan viral gitu kan. Semua banyak yang tahu, itu bagus gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang teman-temannya belum tahu, dikasih tahu ini ada lagunya Cepi nih yang baru nih gitu, kita kasih tahu gitu kan, kita share ke semua orang-orang yang kita kenal gitu yang belum tahu kalau Cepi ngeluarin lagu terbarunya. Oke, ini aku bacakan yang ada di link deskripsinya. 2 tahun berlalu selepas selfie, Yamalida menjadi juara LIDA 2018 ajang pencarian bakat Indosiar. Nama selfie semakin banyak dikenal para pecinta dangdut di kalangan anak-anak muda. Bahkan selfie mendapatkan julukan Ratu Cengko oleh para penyanyi dangdut senior seperti Inul Daratista, Dewi Persik, dan Nasar. Keren banget kan? Jadi kembali lagi ke MV-nya tadi, ke official musik videonya tadi yang Tak Pantas ini, apa ya, bagiku keren banget karena konsepnya luar biasa, tertata rapi dari indoor ke outdoornya. Cepinya cantik banget, disuruh acting kayaknya lagi marah gitu ya, marah bener karena lagunya kan kayaknya, lagu ini kan berisi tentang kayak pengkhianatan cinta gitu kan. Jadi keren banget, totalitas banget Cepi. Dan yang itu tadi yang bikin kita seneng lagi, apa itu, cengkoknya Cepi loh berhamburan di mana-mana, dibalut dengan musik dangdut klasik yang sangat kental, luar biasa. Good job terus untuk Cepi ya. Aku lanjutin, di bawah naungan label 3D Entertainment, okay, selfie kembali ini merilis single keduanya yaitu Tak Pantas. Lagu karya musisi ternama Adibal ini bercerita tentang pengkhianatan cinta, betul saja, namun sang pasangan siap untuk pergi dan melupakan semua kenangannya. Jadi tadi kan di liriknya juga tertulis semua berserah kepada Tuhan gitu kan. Jadi ya sudahlah, dibiarkan saja, mungkin takdir ingin berbicara yang lain dan ada kebaikan di depan sana. Keren banget, pokoknya sukses terus untuk Cepi ya. Oke teman-teman, demikiannya video reaction aku kali ini. Terima kasih yang sudah selalu nonton video-videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, bye-bye.